بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حديث ketiga berkata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala An Aisyah radhiyallahu anha anhuma, dari Aisyah semoga Allah meridai keduanya. Qalat, beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, la hijrata ba'dal fath walakin jihadu wa niyyah wa idza stunfirtum fanfiru. Muttafaqun alaih. Wa ma'nahu la hijrata min Makkah li annaha sarat dara Islam. Kata beliau rahimahullah ta'ala, Rasulullah SAW bersabda, tak ada hijrah setelah al-fath, setelah Fathu Makkah, setelah berhasilnya Makkah dikuasai. Tetapi yang ada adalah jihad dan niat. Dan jika kalian dimintai tolong untuk berperang, fangkiru, maka berilah bantuan, keluarlah berperang untuk memberi pertolongan. Yang menjadi titik pembahasan kita di sini, kalimat tetapi yang ada adalah jihad dan niat. Kata Nabi, tak ada hijrah setelah Fathu Makkah. Hijrah adalah amalan besar yang dengannya Al-Muhajirun menduduki kedudukan tertinggi sebagai umat terbaik. Kemudian Nabi mengatakan, setelah Fathu Makkah, hijrah tertutup, tak ada lagi sudah. Berarti untuk Al-Muhajirin tertutup sudah. Tertutup kemuliaan besar, tapi Islam di dalamnya terdapat subulus salam, banyak jalan-jalan keselamatan yang seluruhnya berada dalam lingkup satu jalan, as-sirat al-mustaqim. Setelah ditutup ini, Nabi buka, ada jihad. Ada jihad yang akan mengimbangi kemuliaan ini. Dan niat. Nah, di sini hebatnya niat. Untuk memperjelas, lihat hadits keempat. Saya langsung terjemah saja supaya kita bisa apa baca semua hadits ini. Dari sahabat Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari, semoga Allah meridai keduanya, beliau berkata, kami dulu bersama Nabi alaihi salatu wassalam dalam sebuah peperangan. Maka Nabi bersabda, sungguh di Madinah
betul-betul terdapat lelaki-lelaki yang tidaklah kalian berjalan di sebuah jalan, tidaklah kalian melintasi sebuah lembah, kecuali pasti mereka bersama kalian. Ada di Madinah, tidak ikut dalam peperangan ini. Tapi kata Nabi, mereka bersama kalian. Habasahumul marad, sakitlah yang menghalangi mereka sehingga tidak bisa keluar. Dalam sebuah riwayat, illa syarakukum fil ajr, kecuali pasti mereka bersyirikat dengan kalian dalam pahala. Ini riwayat Imam Muslim. Dan Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu an, beliau berkata, kami kembali dari perang Tabuk. Berarti peperangan yang dimaksud adalah perang Tabuk. Bersama Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Faqal, maka Nabi bersabda, sungguh ada aqwaman, kaum-kaum khalfana, di belakang kami, tertinggal bil Madinah, di Madinah, tetapi masalakna syi'ada, tidaklah kita melintasi lereng-lereng gunung, melewati lembah-lembah, illa wahum ma'ana habasahumul udhur, kecuali pasti mereka bersama kita. Udhur yang menghalangi mereka. Ini kalimatnya lebih umum. Kalau riwayat Imam Muslim, sakit yang menghalangi mereka. Sebab udhur bukan hanya sakit. Titik pembahasan kita, hebatnya niat. Mengikutkan seseorang dalam pahala besar ini. Jihad. Yang mampu mengimbangi hijrah. Niat. Lihat niat ini. Ini kejadian terjadi di zaman Nabi. Dan Nabi SAW didik sahabat bagaimana luar biasanya niat itu. Dan di sini kita dapat pelajaran penting tentang niat. Jadi kalau ada orang yang katanya berniat berperang, tapi tidak ada udzur yang menghalanginya, dan dia tidak ikut dalam peperangan, ini tidak masuk di sini. Niatnya hanya sekedar keinginan tanpa usaha. Sebab disebutkan di sini, yang mendapatkan kemuliaan yang terhalangi oleh udzur. Artinya, kalau udzur itu tidak ada, maka pasti mereka hadir dalam rombongan pasukan perang. Udzur yang menghalangi. Al-ikhwah rahimahumullah. Niat mengantar hamba meraih kemuliaan, walaupun dia tidak ikut dalam hal itu. Ketika ada udzur yang menghalanginya. Kita membangun masjid. Niatnya apa? Ridha Allah, pahala Allah. Ingin Allah bangunkan untuk kita di surga istana. Dan berbagi niat. Kita sudah tekad untuk itu. Kita inginkan masjid kita, masjid yang dimakmurkan. Tersebarnya ilmu, sampainya kebenaran. Tegaknya al-amru bil ma'ruf, an-nahyu anil munkar. Ditegakkannya solat, ditunaikannya zakat. Kita ingin betul-betul menegakkannya di atas keimanan kepada Allah dan hari akhirat. Di atas prinsip, tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Itu niat. Hanya baru peletakan batu pertama, kita wafat. Niat mengantar. Wa inna ma li kulli imri'in ma nawah. Teranggap orang-orang yang sudah berhasil membangun dengan niat-niat itu. Coba lihat, luar biasa ini niat ini. Inilah kehebatan niat. Tapi sekali lagi, niat adalah kekuatan tekad yang sudah disertai dengan usaha.
Dan hebat tidaknya niat ditentukan oleh imana wahtisaba, dasar kita dalam melakukan. Berapa kekuatan iman kita, ilmu kita dalam melakukan kebaikan itu. Kemudian keikhlasan kita kepada Allah. Apakah betul-betul wajah Allah, ridha Allah, akhirat, bukan dunia, bukan pujian manusia, bukan ridha manusia. Hadis kelima dari sahabat Abi Yazid Ma'an bin Yazid ibn al-Akhnas radhiyallahu anhum. Jadi ada Yazid, ada Ma'an, kunyahnya Abu Yazid, bapaknya namanya Yazid, kakeknya namanya al-Akhnas. Mereka seluruhnya adalah sahabat. Ini luar biasa ini. Tiga tabaqah, tiga jenjang keluarga ini semuanya sahabat Nabi. Anak, bapak, dan kakek. Qal Ma'an, sang anak berkata, kana abi, adalah bapak saya, yaitu Yazid, mengeluarkan dinar-dinar. Dinar, mata uang emas. Yatasaddaqu biha, untuk bersedekah. Gimana caranya? Maka dia bawa uang itu, dia letakkan di sisi lelaki di masjid. Ada orang yang dia percaya di masjid, ini kasih orang yang pantas menerimanya. Kenapa dia taruh di masjid? Ini adat ini. Tahu, sebaik-baik sedekah kita dimanfaatkan oleh orang-orang yang memakmurkan masjid. Sedekahnya berlipat ganda, bukan sekedar memberi makan, tapi membantu orang makan, orang ini makan supaya bisa semakin mantap sholatnya. Ini sedekahnya berlipat. Belum lagi penyebaran ilmu di situ. Faji'tu, maka saya datang. Ma'an berkata, saya datang, saya yang ambil. Sebab si anak ini termasuk orang yang bisa menerima sedekah. Saya yang ambil. Saya datang, saya bawa sedekah itu, kasih ke bapak. Anak berbakti, kasih bapaknya. Bapaknya tahu ternyata barangnya. Kata si bapak, wallahi ma iyyaka aradtu, demi Allah bukan kamu yang semaksudkan ini sedekah. Sahabat ini sudah mengeluarkan sedekah wajib untuk anak, istri. Ingin menambah kemuliaan dengan sedekah, ya, selanjutnya. Tapi anaknya orang yang berhak menerima sedekah, dia yang ambil. Akhirnya fakhasamtuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Si anak bertahan juga. Terjadi mukhasamah. Ini pertikaian masuk ke mahkamah. Hanya hakimnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa keputusan Nabi? Keputusan Nabi ini menjadi kaidah dalam banyak sekali permasalahan umat, permasalahan agama. Kata beliau alaihi salatu wassalam, lakama nawaita ya Yazid walakama akhadta ya Ma'an. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Nabi, bagi engkau apa yang engkau telah niatkan wahai Yazid, si bapak, dan bagi engkau apa yang engkau telah ambil wahai Ma'an. Semuanya diserahkan sesuai dengan niatnya masing-masing. Coba lihat, dengan niat uang kembali ke dia dan dia sudah dapat pahala sedekah. Ini luar biasa niatnya. Di sini banyak sekali permasalahan muncul. Ini tepatnya mengarah ke niat apa ini? Niat dalam makna yang pertama. Iya, memaksudkan sesuatu. Ibadah. Ini yang banyak memang terbahas dalam kitab-kitab fikih. Ada orang berniat mewakafkan tanahnya. Ada beberapa petak tanahnya.
yang akan dia wakafkan, dia punya 3 petak. Ada satu petak luasnya 1/4 hektar, satu petak luasnya 1/2 hektar, satu petak luasnya 1 hektar. Yang akan dia wakafkan niatnya adalah yang 1/2 hektar. Di bawah, si penerima wakaf di bawah, yang sana tidak tahu gimana. Si penerima wakaf ini yang memahami yang 1 hektar. Sementara niatnya si pemberi wakaf adalah yang 1/2 hektar. Mungkin salah tunjuk atau apa. Yang jelas penerima wakaf memahami yang 1 hektar ini. Sudah mulai digali pondasinya, sudah ada dana ini. Ingin dibangun masjid atau semisal itu. Si pemberi wakaf datang. Bukan itu. Di mana perselisihan ini diselesaikan? Kembalikan kepada niat. Apa niatnya si pemberi wakaf? 1/2 yang jadi. Dan banyak sekali permasalahan. Hukumnya kembali laka manawaita ya Yazid. Bagi kamu apa yang kamu telah niatkan. Ada orang ingin memberi zakat. Zakat wajib? Iya, hartanya sudah sampai nisabnya, sampai haulnya. Iya, wajib dikeluarkan 1/2%. Kalau dia keluarkan berarti sudah lepas kewajiban. Dia cari orang fakir, miskin, dapat. Ini, kasih. Ternyata orang itu orang kaya. Tapi dalam niat dia, anggapan dia, dia orang miskin. Niatnya memberi orang miskin. Gimana dia? Sudah tertuntas kewajiban membayar zakatnya? Tuntas sudah. Sebab niatnya sudah terlaksana. Walaupun dia salah. Dalilnya, lakama nawaita ya Yazid. Bagi kamu wahai Yazid, apa yang kamu telah niatkan. Tidak lagi kewajiban bagi dia untuk salah. Berarti batal pembayaran zakat saya. Sehingga saya masih kena kewajiban zakat. Saya harus keluarkan lagi. Cari yang? Oh tidak. Niatnya sudah terlaksana. Baik. Hadis ke-6. Ini hadis luar biasa. Ini hadis mengantar kita memahami puncak niat. Hanya untuk mencermati bahwa hadis ini, untuk memahami bahwa hadis ini mengantar untuk memahami puncak niat, perlu pendalaman. Saya baca terjemah dari sahabat Abu Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas Al-Qurashi Az-Zuhri, salah seorang dari 10 sahabat yang telah diberitakan oleh Nabi sebagai penghuni surga. Ada hadis Nabi, Nabi kumpul 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Abu Bakar dalam surga, Umar dalam surga, Uthman dalam surga, Ali bin Abi Thalib dalam surga. Ini sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas dalam surga. Sahabat Sa'id dalam surga. Sahabat Zubair bin Awam dalam surga. Talha bin Ubaidillah dalam surga. Abu Ubaidillah dalam surga. Abdurrahman bin Auf dalam surga. 10 sahabat. Salah satunya ini. Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia punya hadis yang merupakan peristiwa dirinya. Beliau salah seorang ahli hijrah, muhajirin. Muhajirin punya aturan. Di antara aturannya, bumi yang telah kita hijrahi haram untuk kembali padanya. Mereka dulu wajib hijrah dari Madinah ke Makkah ke Madinah. Kenapa? Sebab mereka tidak bisa menegakkan agamanya di Madinah. Kewajiban tidak bisa ditegakkan di Madinah. Kecuali harus meninggalkan tempat itu. Baru bisa ditegakkan. Maka wajib meninggalkan Madinah. Meninggalkan Makkah. Wajib hijrah. Setelah Makkah menjadi negeri Islam pula, mereka bisa kembali? Haram untuk kembali.
Tidak boleh kembali. Itu keharusan hijrah. Agar supaya kekuatan hijrah itu berketerusan kita miliki. Beliau salah satu ahli hijrah. Salah satu orang yang dijamin masuk surga dari 10 orang sahabat Nabi SAW. Kata beliau, datang kepada Nabi alaihi salat, datang kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjenguk saya di tahun haji wada karena sakit, ishtaddabi, sakit yang sangat keras menimpa saya. Sahabat Sa'ad di haji wada, haji terakhir Nabi, beliau sakit parah. Dan dalam sakit itu beliau menganggap dirinya sudah akan wafat karena parahnya sakit. Nabi datang menjenguk sahabatnya. Maka orang yang sakit ini ternyata memanfaatkan untuk mencari ilmu. Padahal sakit parah ini ya. Ilmu yang berhubungan dengan sakit beliau. Apa kata beliau? Wahai Rasulullah, sungguh telah sampai kepada saya sakit penderitaan apa yang engkau lihat sendiri. Sementara saya memiliki harta yang banyak. Dan tidak ada yang mewarisi saya kecuali hanyalah seorang putri. Seorang anak wanita. Pertanyaannya, apakah saya bisa bersedekah dengan 2/3 dari harta saya? Kalau hartanya dibagi 3, 2 bahagiannya beliau ingin sedekahkan. Kata Rasulullah SAW, la, tidak boleh. Saya tanya lagi, bagaimana kalau 1/2 wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, la, tidak boleh. Terus bagaimana kalau 1/3 ya Rasulullah? 1/3 Nabi tidak bilang tidak boleh. Hanya Nabi mengatakan ats-tsuluts wa ats-tsuluts katsir au kabir. 1/3? 1/3 itu sangat banyak atau besar. Ini hukum dalam wasiat. Wasiat adalah pemberian saat akan meninggal. Orang berwasiat tidak boleh lewat 1/3. Lebih banyak dari 1/3 haram. Terlarang. Kalau 1/3 boleh, hanya sangat banyak. Kurang dari 1/3 itu lebih afdal. Sebab apa? Harta kita saat akan meninggal ini berhubungan dengan haknya ahli waris kita. Nabi jelaskan alasannya. Sungguh kamu biarkan, kamu tinggalkan ahli warismu sebagai orang-orang yang berkecukupan, itu lebih baik daripada kamu tinggalkan mereka sebagai orang-orang miskin yang meminta-minta kepada manusia. Ini alasan. Alasan kedua, sungguh tidaklah engkau berinfak dengan satu infak. Tabtaghi biha wajhallah. Infak yang kamu harapkan dengannya wajahnya Allah. Kecuali pasti kamu akan diberi pahala atasnya. Sampai nafkah yang kamu letakkan di mulut istrimu. Kamu nafkah, belanja untuk istrimu, untuk memberi makan mereka. Selama kamu harapkan wajahnya Allah, ini pun dapat pahala. Jadi harta yang kita keluarkan untuk ahli waris kita, anak istri kita, itu juga bernilai sedekah. Bahkan sebagian hadis Nabi menyebutkan sedekah yang paling afdal kepada kerabat yang paling dekat. Semakin dekat itu semakin afdal. Al-ikhwah rahimakumullah. Baik. Titik pembahasannya, Nabi menuntun sahabat saat untuk apa?
bersedekah mengharapkan wajah Allah. Kemudian beliau bertanya, orang yang sakit parah ini, yang menganggap dirinya akan wafat ini, lanjut bertanya. Ini luar biasa mereka dalam menuntut ilmu ini. Kata beliau, wahai Rasulullah, uqallafu ba'da ashabi, apakah saya akan ditinggal setelah kembalinya sahabat-sahabatku? Kata Nabi SAW, kenapa muncul pertanyaan itu? Sebab beliau seorang muhajir, ahli hijrah. Sementara ini di Makkah ya, sementara haji ya, di Makkah. Beliau takut kalau meninggal di Makkah. Coba lihat, meninggal di Makkah mereka takut. Sebab haram bagi orang yang telah meninggalkan Makkah ketika itu karena Allah untuk kembali ke Makkah. Padahal Makkah ini negeri yang lebih mulia daripada Madinah. Tidak boleh, itu keharusan hijrah. Takut. Ya Rasulullah, saya ditinggal. Maka Nabi memberi ilmu apa di sini? Kata beliau alaihi salatu wassalam, sungguh tidaklah engkau ditinggal, atau maksudnya anggaplah engkau ditinggal, tetapi kamu beramal dengan amalan. Kembali Nabi tekankan, tabtaghi bihi wajhallah. Kamu beramal dengan amalan yang dengannya kamu mengharapkan wajahnya Allah. Kecuali pasti dengan niat itu, dengan amalan itu, bertambah derajatmu dan ketinggianmu di sisi Allah. Kemudian Nabi memberi bisyarah. Semoga engkau dipanjangkan umur. Agar supaya kaum demi kaum mendapat manfaat melalui engkau. Dan kaum yang lainnya mendapat celaka melalui engkau. Dan benar, beliau dipanjangkan umur. Iya. Ikut dalam peperangan demi peperangan. Sehingga apa? Kaum muslimin mendapatkan banyak manfaat dengan kehadiran beliau dalam peperangan. Sebab ini seniornya senior ini. Ini ahli peperangan yang sudah ikut bersama Nabi. Iya. Kemudian ikut dalam pasukan para sahabat, para tabiin, bimbing betul. Iya. Sehingga kaum muslimin mendapatkan banyak manfaat dengan kehadiran beliau, dan orang-orang kafir banyak mendapatkan darar, bencana atas kehadiran beliau. Setelah itu Nabi mendoakan, Allahumma amdi li ashabi hijratahum wa la taruddahum ala aqabihim walakinil ba'is Sa'ad bin Khawlah. Kata Nabi, ya Allah, teruskan, perjalankan, jaga hijrahnya sahabat-sahabat. Jangan mereka, jangan jadikan mereka mundur setelah mereka meninggalkannya. Dan jangan, ya Allah, engkau kembalikan mereka ke belakang. A'qab, ekor, belakang. Terkebelakang, ini kalimat ekor. A'qab, terkebelakang. Jadi makna terkebelakang sebenarnya orang yang tertinggal dalam kebaikan. Orang yang maju dalam istilah Nabi adalah maju dalam beragama. Ini kemajuan yang sebenarnya. Kemajuan dalam agama, kemajuan dalam ilmu, kemajuan dalam ibadah, kemajuan dalam iman, kemajuan dalam hijrah. Ini kemajuan. Bukan kemajuan sebagaimana yang dipahami dan dipaparkan dan dipropagandakan oleh orang-orang kafir. Bahwa kemajuan harus seperti ini dan seperti itu. Semuanya hanyalah tawaran, syahwat dan syubhat. Hanya kata Nabi, yang kasihan adalah Sa'ad bin Khawlah. Kata sahabat Sa'ad, perawi hadis, Nabi menyatakan bela sungkawanya kepada sahabat Sa'ad bin Khawlah. Sebab beliau meninggal di Makkah. Baik, titik pembahasan kita dalam niat.
pengajaran Nabi kepada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas supaya bersedekah, supaya beramal mengharapkan wajah Allah. Yang ditangkap secara gampang bahwa di antara niat adalah mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang ingin kita perdalam adalah lihatlah kondisi saat. Dan nasihat ini di zaman apa? Ini akhir-akhir hidupnya Nabi. Haji Wada tahun ke-9 Hijrah. Setelah hijrah, 9 tahun setelah hijrahnya sahabat Sa'ad, yang mana beliau sudah luar biasa imannya di Makkah, semakin hebat imannya dengan hijrah, dan dalam hijrah peperangan demi peperangan beliau ikuti, sedekah demi sedekah, amalan demi amalan, ilmu demi ilmu, keimanan demi keimanan, jenjang-jenjang penghambaan yang terus meningkat beliau telah lewati, miliki. Untuk orang seperti ini, Nabi tuntunkan fokus niat wajah Allah. Ini niat tingkat tinggi. Ini puncak niat. Kalau orang sudah mengharapkan wajahnya Allah, maka surga selamat dari neraka, dan semua yang kita inginkan sudah ikut di belakangnya. Ini berat bagi orang yang niatnya belum terbiasa untuk surga, untuk akhirat, dapatkan pengampunan, selamat dari neraka. Iya. Sebab ini sudah melingkup semua. Kenapa? Melihat wajah Allah adalah kenikmatan tertinggi di dalam surga. Kenikmatan ternikmat di dalam surga. Ini melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi menuntun sahabat yang sudah hebat luar biasa imannya ini, keikhlasannya ini, dituntun harapkan wajah Allah. Latih diri kita supaya bisa ke sana. Mengharapkan wajah Allah. Kenikmatan yang tiada tandingannya. Fokus wajah Allah. Wujuhu yawma idin nadhirah. Wajah-wajah penghuni surga ketika itu bercahaya, berseri-seri. Kenapa? Ila rabbiha nadhirah. Kepada Tuhan mereka, mereka memandang. Memandang kepada Allah di surga. Ini kenikmatan yang sangat luar biasa. Coba lihat ketika Allah menghukum al-mujrimun. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idhin lamahjubun. Thumma innahum lasalul jahim. Thumma yuqalu hadha alladhi kuntum bihi tukadzibun. Orang-orang mujrim yang mengatakan Al-Quran hanya dongeng-dongeng belaka, yang berpaling dari kebenaran, Allah menjelaskannya, rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sebabnya adalah ada rain, ada penutup yang menutup hati mereka. Alasannya yang menutup hati itu apa? Ma kanu yaksibun, apa yang mereka usahakan sendiri, perbuatan mereka sendiri yang menyebabkan hati mereka tertutup. Kemudian Allah ancam. Lihat ancamannya. Innahum ar-rabbihim yawma idhin lamahjubun. Allah ancam di hari akhirat, sungguh mereka terhadap Tuhan mereka lamahjubun, akan terhijab dari Allah. Ini yang pertama disebut. Thumma
Kalimat tsummah menunjukkan urutan. Kemudian innahum tsumma innahum lasulul jahim. Kemudian sungguh mereka pasti masuk ke dalam neraka jahim. Tsumma. Kemudian urutan selanjutnya yuqal, akan dikatakan kepada mereka, hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Rasakanlah. Ini yang dulunya kalian dustakan. Berarti apa? Lihat jenjang siksaannya, terhijab dari Allah, masuk neraka. Kemudian yang terakhir, siksaan dalam bentuk ucapan, diperjerah, rasakan. Itu kan siksaan juga itu. Kalimat yang sangat mengerikan, menghantam dia. Ini urutan dari mana? Tertinggi kemudian ke bawah. Iya. Siksaan yang paling enteng dalam bentuk ucapan, rasakan. Iya, dihinakan dengan ucapan. Kemudian lebih mengerikan lagi, masuk ke dalam neraka, neraka jahim. Tetapi lebih mengerikan dari itu, terhijab dari Allah. Sebab ada orang yang masuk ke dalam neraka karena belum dihijab. Iya, maka apa? Masih ada nilai iman, keluar selamat dari neraka. Tapi kalau sudah terhijab, ini siksaan yang paling mengerikan. Sebaliknya, kenikmatan yang paling indah, paling luar biasa adalah melihat wajah Allah. Harapkan wajahnya Allah. Untuk melihat wajahnya. Ini yang harus jadi maksud. Baik, al-ikhwa rahimakumullah. Hadis yang ketujuh. Dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wa la ila suwarikum. Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sungguh Allah tidak memandang kepada jasad-jasad kalian, tidak pula kepada bentuk-bentuk kalian. Tetapi yang Allah pandang adalah qulubikum, hati-hati kalian dan amalan-amalan kalian. Ini riwayat yang lebih sempurna menyebutkan hati dan amalan. Ada riwayat hanya menyebutkan hati. Allah akan memandang hati-hati kalian. Riwayat Imam Muslim juga, dan ini lebih sempurna. Allah akan melihat hati-hati kalian dan amalan-amalan kalian. Ini memberi ilmu dalam niat, bukan penampilan kita. Iya, bukan apa dan bagaimana kita di hadapan manusia. Bukan jasad kita, bukan model kita. Tetapi yang terutama adalah bagaimana hati kita. Yang dibuktikan oleh amalan. Ini dilihat. Tapi yang pokok adalah hati. Sebab wahussilama fis sudur, yang akan diperoleh adalah apa yang ada di dalam dada. Bagaimana hebatnya amalan kita disesuaikan dengan hebatnya apa yang ada di dalam hati. Ini kita sama-sama ta'lim, tapi beda hasilnya. Disesuaikan dengan maksud kita dalam ta'lim. Apa yang kita kumpulkan yang menjadi niat kita. Al-ikhwah rahimahumullah, sangat luar biasa ilmu ini. Sangat luar biasa kalau kita latih terus diri kita. Berlomba itu, berlomba mengumpul niat, memperhebat niat, menyempurnakan keikhlasan. Disitulah hakikat perlombaan. Al-ikhwah rahimahumullah. Hadis yang ke-8. Dari sahabat Abi Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari radhiyallahu an. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Beliau berkata bahwa Nabi pernah ditanya. Nabi ditanya, apa pertanyaannya? Lelaki yang berperang syuja'atan. Dia berperang karena keberanian. Biasanya kalau orang berani ya, memang cari lawan. Oh, ada peperangan situ. Ah iya. Dia berperang karena keberanian. Wa yuqatilu hamiyah, dan berperang karena hamiyah. Hamiyah ini semangat kelompok, semangat kesukuan. Terserah kelompoknya, suku, kampus, majelis, yayasan, partai, Di sana ada orang Makassar
ditikam. Oh, ayo kita sama-sama orang Makassar. Ini Hamiyah ini. Di sana ada anak kampus ini ditikam. Ayo kita sama-sama di kampus itu membalas. Ini Hamiyah. Gimana? Berperang karena Hamiyah. Kemudian pertanyaan ketiga, berperang karena riya, ingin dilihat. Ada niat lainnya, ada niat-niat lain disebutkan. Pertanyaannya dalam lafaz hadis yang lainnya ada hal-hal lain selain tiga ini. Lihat pertanyaannya, ayyudzalika fi sabilillah, yang mana yang di jalan Allah. Orang ini bertanya apa? Peperangan di jalan Allah. Hanya dia menyebut banyak. Yeah. Ada juga berperang karena mau ghanimah. Ada juga pertanyaannya itu. Lihat, Nabi menjawab. Bagaimana cara Nabi menjawab? Nabi tidak menjawabnya dengan menjawab semua pertanyaan. Nabi menjawab dengan jawaban yang diperlukan oleh si penanya. Yang mana yang di jalan Allah. Ini cara bertanya yang sangat luar biasa. Cara menjawab yang sangat luar biasa. Apa kata Nabi? Beliau alaihi salatu wassalam bersabda, "Man qatala litakuna kalimatullahi al-'ulya fa huwa fi sabilillah." Siapa yang berperang agar supaya kalimatullah yang tertinggi, dialah yang di jalan Allah. Siapa yang berperang semata dengan maksud. Kapan ada maksud ini? Agar supaya kalimatullah, agama Allah, la ilaha illallah, Allah semata yang tertinggi. Maka ini di jalan Allah. Jelas? Ini ilmu. Bahwa dalam berjihad dan segala perkara yang semakna dengan jihad. Berdakwah, jihad. Bersungguh-sungguh dalam kebaikan, jihad. Nanti fi sabilillah. Kalau semata ini niatnya. Kalau antum dakwah dalam rangka supaya ustaz ini yang lebih ditokohkan. Dalam rangka supaya pesantren ini yang lebih dipuja. Dalam rangka supaya yayasan kita yang diagungkan. Ini keluar dari fi sabilillah. Ini ilmu. Niat dalam dakwah agar supaya kalimatullah yang tertinggi. Agama Allah jamaah. Agama Allah yang tertinggi. Ini memerlukan ilmu. Kadang orang sudah paham hadisnya. Oh kalimatullah. Tapi dia tidak tahu apa kalimatullah itu. Yang dia paham kalimatullah itu. Kalau. Memenangkan pesantrennya. Yayasannya. Partainya. Itulah kalimatullah. Dia berdalil juga dengan hadis ini. Salah dalam memahami kalimatullah. Kalimatullah. La ilaha illallah. Ini dasarnya. Supaya orang semakin memahami la ilaha illallah. Semakin ikhlas, semakin bertauhid, semakin jauh dari kesyirikan. Supaya orang betul-betul menyembah dan semuanya menjadi hamba Allah. Bukan menjadi hamba selain Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya agama Allah semata yang dibesarkan, dimuliakan. Supaya ilmu semakin dicintai. Digemari. Diamalkan. Diperjuangkan. Ini menjadi maksud. Bukan dunia. Bukan harta benda. Bukan-bukan yang lain. Jadi cara menjawab yang sempurna adalah memberi jawaban yang diperlukan oleh si penanya. Penanya kan bertanyanya banyak. Kalau begini, kalau begini, kalau begini, kalau begini, ya, yang mana yang fisabilillah ya Rasulullah? Nabi kasih yang dia tanya, yang dia cari supaya fisabilillah. Ini dia aturannya. Aturan fisabilillah harus ini. Nabi tidak urai. Kenapa? Sebab bisa bercampur. Ada orang ingin
supaya kalimatullah tertinggi, tetapi ingin ghanimah juga. Iya. Yeah. Karena keberaniannya juga. Iya. Yeah. Tercampur ya. Yeah. Tercampur ini. Iya. Yeah. Nabi tidak ingin membuat penanya ini pusing. Yang jelas fisabilillah kalau ada ini. Tercampur tidaknya itu uraiannya lain. Tapi kalau mau fisabilillah harus ada ini yang menjadi pokok. Sebentar kita urai. Dalam uraian penghancur niat yang dua tadi, menginginkan dunia dan riya. Al-ikhwah rahimakumullah. Iya. Baik, hadis ke-8. Dari sahabat Abi Bakar Nufay bin Harith. Nufay bin Harith At-Taqafi radhiyallahu an. Hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadisnya luar biasa, senang kita mengambil ilmu darinya. Memenuhi hati kita di atasnya. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzal taqal muslimani bi sayfayhima." Jika dua orang muslim bertemu dengan dua pedang masing-masing, ini bertempur sama-sama punya pedang. "Fal qatilu wal maqtulu finnar." Maka yang membunuh dan yang dibunuh masuk neraka. Coba lihat. Kultu, saya bertanya, wahai Rasulullah, ini yang membunuh, kalau yang membunuh masuk neraka, maknanya hukuman ini untuk yang membunuh ya, cocoklah. Fama balul maktul, terus bagaimana, kasihan yang dibunuh, masa masuk neraka juga? Apa kata Rasulullah? Lihat, innahu kana harisan ala qatli sahibi. Dia juga masuk neraka sebab sebelum terbunuh dia haris. Ini lafaz-lafaz niat ini, hati-hati ini. Haris, apa haris? Punya keinginan kuat mewujudkan sesuatu. Haris. Sebelumnya dia haris, punya keinginan kuat untuk membunuh si pembunuh, hanya kedahuluan, kalah jurusnya. Akhirnya dia duluan mati. Berarti apa? Nabi hukumi di atas apa? Di atas niat. Niatnya. Sama masuk neraka juga. Sebab niatnya ingin membunuh. Membunuh jamaah, dosa yang sangat mengerikan. Yang pertama diperiksa di hari akhirat adalah tentang darah. Ini ada hadis. Ada juga hadis yang pertama diperiksa adalah sholat dan tidak ada pertentangan. Iya. Penggabungannya, yang pertama diperiksa yang berhubungan dengan haknya Allah adalah sholat, dan yang pertama diperiksa yang berhubungan dengan hak sesama makhluk adalah tentang darah ini. Ini dosa yang sangat mengerikan. Membunuh. Memerintah orang membunuh, mengerikan sekali. Jangankan langsung, sekedar meniatkan. Ini haris, dia ingin membunuh, sudah dihukumi sama dengan pembunuh. Al-ikhwah rahimahumullah. Ini niat. Kemudian hadis selanjutnya, hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, riwayat Imam Muslim. Iya. Nabi SAW bersabda, salatnya seorang lelaki ya, bukan wanita. Salatnya lelaki dalam jamaah itu berlipat dari salatnya dia di pasarnya dan di rumahnya, berlipat sekitar 21 sampai 29 derajat. Kenapa sampai berlipat? Nabi jelaskan. Hal itu karena salah seorang dari mereka ketika berwudu, dia memperindah wudunya
kemudian mendatangi masjid, la yuridu illa sholata. Ini lafad-lafad niat. Tadi haris, ya? Haris tadi. Ihtisab. Imanan wahtisaba, iya. Cermati itu. Itu memahamkan kita niat dan ikhlas. Kalau sekarang, la yuridu. Dia tidak inginkan mendatangi masjid kecuali hanya sholat. Ini niat dalam makna apa? Yang pertama, menginginkan ibadah. Itu niatnya. Tidak ada yang mengeluarkan dia dari rumahnya kecuali hanya sholat. Maka tidaklah dia melangkah satu langkah kecuali pasti diangkat untuknya satu derajat dan dihapus untuknya satu dosa. Sampai dia masuk masjid. Perhatikan kalimat sampai dia masuk masjid. Terus kalau ada orang yang hanya nongkrong di luar, tidak masuk. Tidak dapat yang di dalam masjid. Sebab di dalam masjid ada lanjutannya. Maka jika setelah dia masuk ke dalam masjid, maka dia terhitung sebagai orang yang dalam sholat. Selama sholat yang menghalangi dia. Maksudnya, dia ada di masjid itu. Iya. Sementara duduk-duduk. Karena menanti sholat. Selama duduk-duduknya dia ini terhitung sebagai orang yang sholat. Sebab yang menghalangi dia untuk keluar adalah sholat. Keinginannya untuk sholat. Ini niat. Ini metode dalam mengikat. Iya, bagaimana berniat itu. Bahkan malaikat terus-menerus berselawat kepada salah seorang dari kalian selama dia dalam majlisnya. Alladhi sallati, dalam majlis tempat duduk yang dia sholat padanya. Ini ilmu. Sehabis sholat tetap di tempat. Iya. Supaya dapat terus salawatnya malaikat. Malaikat mengatakan dalam salawatnya, Allahumma arhamhu, Allahumma gufirlah, Allahumma tub alaih. Ini makna salawat, diantara makna salawat. Salawat bermakna doa. Lihat doanya malaikat. Ya Allah rahmati dia, ya Allah ampuni dia, ya Allah beri pengampunan untuknya. Yang hebat adalah malaikat berdoa menggunakan kata Allahumma. Ini al-ismul a'zam. Ini doa dahsyat ini. Hanya kemuliaan ini ketika selamat dari dua hal, ma lam yu'dhifi wa ma lam yuhdithfi. Selamat dia tidak mengganggu di dalam, dan selama dia tidak yuhdith. Di antara makna yuhdith, tidak berhadas, masih dalam posisi menjaga wudunya. Titik pembahasan kita dalam niat apa? Coba lihat. Niatnya dia untuk sholat. Keluar dari rumah, sholat, sholat. Tertahan di masjid karena sholat, sholat. Sehingga melahirkan kebaikan besar. Misalnya dia datang ke masjid, agak cepat ya. Belum azan. Selama dia di masjid terhitung sebagai orang yang sholat. Iya. Atau dia datang ke masjid, sholat maghrib. Dia tinggal menanti sholat isya. Selama dia di situ, dia terhitung sebagai orang sholat. Itu niat. Kita taklim. Maghrib isya misalnya. Yeah. Kita inginnya apa? Datang, mau taklim. Bagus. Tambah niatnya. Sholat. Yeah. Mau menanti isya. Itu niat. Jadi sama-sama duduk, tapi beda pahalanya. Sama-sama duduk. Sama-sama dengar taklim. Tapi beda pahalanya. Karena beda niat. Beda ilmu. Niat itu memang sangat ditentukan oleh kekuatan ilmu. Harus perbanyak niat kita. Dengan cara apa? Perbanyak ilmu. Supaya kita tahu kemana niat. Kemana jalur niat itu. Al-ikhwah rahimakumullah. Yang ke-11. Iya. Dari sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Nabi SAW bersabda, iya, dalam apa
yang beliau riwayatkan dari Rabbnya tabaraka wa ta'ala. Berarti ini hadith apa ini? Hadith Qudsi. Iya. Sungguh Allah telah menulis kebaikan demi kebaikan dan kejelekan demi kejelekan, kemudian Allah menjelaskannya. Allah menjelaskan bagaimana metode penulisan ini kebaikan kita atau ini kejelekan kita. Allah jelaskan bagaimana metodenya. Faman hamma bihasanah. Siapa yang bertekad? Hamma. Sekarang kalimatnya hamma. Tadi apa? Haris, yuridu. Ini hamma. Hamma itu apa? Keinginan, tekad. Iya. Keinginan yang sudah menjadi tekad. Siapa yang hamma bertekad untuk melakukan satu kebaikan tetapi dia belum sempat melaksanakannya, maka Allah sudah menulisnya untuknya satu kebaikan sempurna. Coba lihat hebatnya itu niat. Dia tidak laksanakan. Dia mau sholat duha misalnya. Sudah wudu, sudah ini apa? Ya, hanya mobil penjemput terlalu cepat datang. Sudah berangkat. Iya. Tidak jadi dilaksanakan? Terhitung sudah melaksanakan satu kebaikan sempurna. Wa in hamma biha. Dan jika dia ham bertekad melakukan satu kebaikan dan fa'amilaha, dia berhasil mengamalkannya, maka Allah tulis untuknya 10 kebaikan. Kemudian dilipat gandakan menjadi 700 kebaikan. Kemudian dilipat gandakan lagi ila ata'afin katsirah, berlipat-lipat tanpa batas. Disesuaikan dengan niatnya. Berapa pelipat gandaannya, niat yang menentukan. Dan kita sudah bisa melihat keluasan niat tadi? Iya. Yeah. Kita bisa lihat keluasan niat? Sangat ditentukan oleh imanan, dan imanan ditentukan oleh ilmu dia. Misalnya hamma kebaikannya yang akan dia lakukan adalah menuntut ilmu. Apa dasarnya dia menuntut ilmu? Karena ini. Oh, semakin hebat berarti apa? Semakin berlipat. Yang kedua, ikhlasnya dia. Syahratan wajah. Oh, kalau sudah wajahnya Allah dalam makna dia mampu melingkup semuanya. Wah, ini luar biasa. Dilipat gandakan. Tidak ada yang tahu batasnya. Kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kebaikan. Terus kalau kejelekan, jika hamma juga, bertekad sudah, mau melakukan kejahatan, tetapi dia belum melakukannya, belum melaksanakannya, maka Allah tuliskan untuknya satu kebaikan sempurna. Ini dijelaskan dalam hadis yang lainnya. Dia tidak laksanakan karena Allah. Paham? Sudah ada tekad, ingin melakukan kejahatan, tapi kemudian dia tinggalkan karena Allah. Coba lihat, sekedar tidak jadi sudah ditulis satu kebaikan. Kalau tadi satu kebaikan ingin dilakukan tapi tidak jadi dilakukan, tetap ditulis satu kebaikan. Kita bisa melihat metode Allah dalam menulis kebaikan, metode penuh rahmah. Metode penuh rahmah. Terus, kapan kejelekan baru tertulis? Kalau dia menginginkan betul, kemudian dia lakukan, maka Allah tulis 10, bukan, satu kebaikan. Kalau kebaikan tadi apa? Dia inginkan kebaikan, dan dia berhasil melaksanakannya. Allah tulis berapa? 10, dilipat gandakan, sampai tanpa batas. Kalau kejelekan, ketika ingin melakukan kejahatan, tapi berhasil jadi, batalkan. Karena Allah justru tertulis satu kebaikan. Bukan nol. Yeah. Tapi tertulis satu kebaikan. Terus kalau dia menginginkan kejahatan dan dia laksanakan, hanya ditulis satu kejahatan. Ini metode yang didasari oleh hadith inna allaha kataba kitabanu fahuwa indahu fawqal arsh. Allah telah tulis sebuah ketetapan yang ada di atas arsh, di sisi Allah. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Sungguh rahmatku mengalahkan murkaku. Sadarkah kita jamaah, sebagian manusia justru murkanya lebih dominan daripada rahmatnya. Sebagian manusia justru inginnya apa? Murkanya, amarahnya lebih dominan daripada merahmati dan mengasihi manusia. Alihwah rahimakumullah. Coba lihat niat dalam kebaikan dan kejelekan. Yes.
Ilmu kita di sini niat diungkap dengan kata ham, tekad kuat. Iya. Dan Allah menghukumnya untuk kebaikan dan kejahatan. Ini adalah metode rahmah yang sangat luar biasa. Hadis terakhir. Hadis ini singkat. Antum sudah pernah baca kisah tiga orang yang bepergian, kemudian harus bermalam dan hanya ada tempat di dalam gua. Mungkin hujan malamnya, batu besar, iya, roboh menutup tepat di mulut gua. Mereka ingin mendorong, tidak bisa. Akhirnya apa? Keluar senjata pamungkas, doa. Ini pelajaran pertama dalam hadis ini. Kehebatan doa. Doa adalah kekuatan luar biasa. Dengan doa, tenaga mereka, kekuatan mereka tidak bisa mendorong batu. Tapi doa mereka. Doa mereka mampu menggesernya. Yang menjadi titik pembahasan kita adalah dengan apa kekuatan doa itu tembus. Situ inti pembahasan ikhlas. Doa mereka, mereka bertawassul kepada Allah melalui apa? Mereka semuanya bertawassul kepada Allah melalui apa? Melalui amalan-amalan mereka. Amalan apa? Lihat akhirnya, akhir doanya. Keikhlasan mereka. Semuanya mengatakan, ya Allah, setelah menceritakan. Jadi semua doanya diawali dengan apa? Allahumma. Baru kemudian menceritakan kisahnya. Yeah. Kisah seorang anak yang sangat berbakti. Yeah. Kisah seorang lelaki yang luar biasa takutnya kepada Allah. Dalam rangka, dan karena takut kepada Allah, dia tinggalkan maksiat, zina. Kisah lelaki yang sangat penuh amanah dalam menjaga harta orang lain bawahannya. Iya, dia jaga sampai dilipat gandakan sampai luar biasa, berubah menjadi unta yang sangat banyak, apa kerbau yang apakah sapi yang sangat banyak, kambing yang sangat banyak, lengkap dengan budak-budaknya, ambil semuanya. Lihat ikhwan, semuanya mengawali dengan apa? Allahumma. Kemudian apa? Menyebutkan kisahnya. Setelah itu diulangi lagi, Allahumma, jika saya dulu melakukannya, in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik fahfuz 'anna ma nahnu fi. Ini doanya semuanya. Ya Allah, hanya kepadamu kami meminta, tidak kepada selainmu. Ini terjemahan Allahumma, terjemahan kasar. Hanya kepadamu ya Allah kami meminta, tidak kepada selainmu. Di dalamnya terkandung pengkhususan. Sebab asalnya ya Allah, kemudian kata ya diakhirkan sehingga nama Allah yang duluan. Iya, disebut terjadi apa? Takdimul ma'mul al-amil. Ini melahirkan pengkhususan, sama dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makanya artinya hanya. Hanya ya ketika diakhirkan tidak boleh berbentuk ya, harus berupa mim yang ditasydid. Digabunglah menjadi Allahumma. Jelas ya? Di dalamnya terkandung pengkhususan. Ini kalimat tauhid ini. Allahumma, hanya kepadamu ya Allah kami minta, tidak kepada selainmu. Kita tidak urai Allahumma lebih jauh. Nanti dalam pembahasan doa sayyidul istighfar. Baik. Lihat. Jika orangnya mengatakan, jika saya melakukan hal itu ibtiga wajhik, semata mengharapkan wajahmu ya Allah, maka selamatkanlah kami. Berhasil? Betul-betul mereka mengharapkan karena wajah Allah? Buktinya apa? Bergeser. Iya. Orang yang pertama bergeser, tapi belum bisa keluar. Orang yang kedua bergeser lagi, tapi belum bisa keluar. Orang yang ketiga bergeser, sudah bisa selamat. Titik pembahasan kita adalah kekuatan doa mereka sehingga bisa tembus dan menjadi penyelamat karena
keikhlasan mereka. Padahal jamaah, hebatnya ikhlas, ini amalan yang sudah dilakukan. Iya, amalan ikhlas. Iya, ini amalan istilahnya sudah tersimpan ya. Iya, sudah tersimpan. Tapi dipakai. Iya, amalan yang dipakai ini nih, untuk berdoa. Ternyata masih memberi efek luar biasa menjadi penyelamat. Tanpa mengurangi ini nih. Coba lihat amalan ikhlas itu. Dahsyat, luar biasa. Tidak ada perkara yang mengalahkan keikhlasan. Ini luar biasa betul. Tidak, akal tidak bisa menjangkau kehebatan keikhlasan ini. Ini amalan sudah dilakukan ini. Dan Allah sudah menyimpannya sebagai keikhlasan kan? Makanya bermanfaat. Bisa untuk pahami? Kemudian ada pelajaran yang sangat luar biasa berharga di sini. Coba cermati. Orang ini, tiga orang ini sepakat dari awal mencari akan mengungkap amalannya yang terbaik. Iya, yeah. Awal kisah ya. Sebutkan amalanmu yang paling indah, paling ikhlas. Mereka pilih, muncul ini. Tetapi ketika mereka ceritakan dan ketika mereka mengulangi Allahumma, mereka bilang apa? Jika. Ya Allah, jika. Itu kalimat jika itu berarti masih ada tidak memastikan ya. Jika saya melakukan ini, jika dulu saya melakukan ini semata mengharapkan wajahmu, maka. Sementara kenyataannya Allah akui memang betul-betul ikhlas. Yeah. Ini ilmu penting. Bahwa orang-orang yang betul-betul ikhlas tidak pernah memastikan dirinya, saya orang ikhlas. Justru orang yang semakin sempurna ikhlasnya, itu tahu diri, semakin tahu diri. Cacat, ada kekurangan, ada bahaya. Karena itulah semakin sempurna la ilaha illallah seseorang, semakin ikhlas seseorang, semakin bertauhid seseorang, kemampuan melihat dirinya pasti semakin hebat, bukan kemampuan melihat cacat orang lain. Mau tahu rahasia besar ini? Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidambik walil mu'minina wal mu'minat, sampai akhir ayat. Allah memerintah nabinya. Nabi ini diperintah, fa'lam, ilmu ya Muhammad. Apa ilmunya? La ilaha illallah. Ini ayat keberapa sudah? Nabi sudah ilmu la ilaha illallah, yakini, amalkan, dakwahkan. Oh, banyak juga sudah sahabat sudah mengilmui, meyakini, mengamalkan, sudah merasakan hebatnya la ilaha illallah. Tapi kenapa Allah suruh perintahkan? Allah perintahkan lagi ilmui. Ini ilmu pendalaman, memperhebat, memperluas. Sebab la ilaha illallah tidak akan habis digali. Nabi disuruh lagi, permantap, perhebat la ilaha illallah. Ternyata seberapa hebat pun la ilaha illallah, perwujudan dan kehebatan la ilaha illallah, maka perintah kedualah yang mengakhirinya. Wastaghfir, minta ampunan terhadap dosamu dan dosanya orang-orang beriman, lelaki dan wanita. Artinya jamaah, ini perintah pertama dan kedua. Semua program ibadah penghambaan iman ketakwaan kita itu adalah wujud dari la ilaha illallah. Semua ini harus bermuara, berakhir pada astaghfirullah. Karena itu semakin benar la ilaha illallah seseorang, pasti semakin masuk dalam zona istighfar. Tidak boleh tidak. Kalau tidak, salah dalam memahami la ilaha illallah. Atau benar la ilaha illallahnya, tetapi dia takabur dalam mempelajarinya, sehingga tidak mendatangkan hasil. Atau sudah benar, berada hasilnya, hanya dia melakukan amalan-amalan yang menggugurkan, merusak la ilaha illallahnya, sehingga apa? Tidak berhasil masuk ke dalam zona
lingkup istighfar ini harus, ini ukuran pasti, patent ukuran ini. Perintah pertama tidak akan mungkin kecuali harus melewati perintah kedua. Semakin sempurna orang di atas tauhid, harus semakin banyak beristighfar, semakin mengetahui cacat pada dirinya. Ahlus sunnah wal jamaah tegak di atas tauhid dari awal sampai akhir. Berapa lama kita sudah dalam dakwah? Ukurlah seberapa jauh kita sudah masuk dalam lingkup istighfar. Itu ukurannya. Istighfar astaghfirullah. Langsung diri. Walil mu'minina wal mu'minat. Mintakan juga ampunan untuk saudara-saudara. Iya. Semakin mampu melihat kesalahan dirinya. Dan kesalahan selain dirinya. Iya. Dengan memulai dari diri. Semuanya didasari oleh la ilaha illallah. Yang kemampuan melihat ini dipergunakan untuk apa? Supaya dia bisa mendapatkan pengampunan. Dan supaya orang-orang beriman juga bisa mendapatkan pengampunan. Beda sebahagian orang. Sudah tidak mampu melihat kesalahan dirinya lebih dalam. Hanya kesalahan orang lain yang mampu dia lihat. Itu pun ketika melihat kesalahan orang lain. Bukan dalam rangka orang itu beristighfar. Tetapi apa? Semata untuk menghantam dan menghantam saja. Salah besar. Cacat pada la ilaha illallah. Cacat pada tauhid. Yang merupakan kekuatan asal dalam dakwah ahli sunnah wal jamaah. Al-ikhwah rahimakumullah, teladani Rasulullah SAW sebagai hamba yang paling banyak istighfarnya. Istighfar akan kita urai lebih dalam lagi dalam uraian sayyidul istighfar. Sebentar, insyaallah. Baik, terakhir pembahasan kita. Iya. Dan saya rasa ini sekaligus tanya jawab sudah. Menginginkan sesuatu dengan dunia. Apa? Ikhlas mengharapkan wajah Allah, ridha Allah, akhirat. Apa yang mencacati tadi? Memalingkan ibadah kepada selain Allah. Iya, ini hukumnya syirik akbar. Semuanya syirik akbar. Terus yang kedua, riya. Apa hukumnya riya? Satu. Ada riya ghalib. Riya tebal. Setiap amalannya riya. Ini riya-nya orang munafik. Fiddarkil asfali minan nar. Berada pada neraka paling bawah. Jelas ini? Yang pertama. Ada riya hanya dalam satu amalannya. Lihat uraiannya. Kalau riya keinginan untuk dipuji. Atau sebelumnya, hukum yang kedua, untuk amalan tertentu. Dia beramal semata karena ingin dipuji, tidak mengharapkan sama sekali pujian Allah. Jadi bagaimana hukumnya? Hukum amalannya hancur, tidak ada nilainya. Paham ya? Hukum ketiga. Dia beramal ingin mengharapkan pujian Allah, tetapi bercampur dengan ingin mengharapkan pujian manusia. Ini dasar amalannya. Dia mau sholat mengharapkan pujian Allah, tetapi ada juga dasar sholatnya mengharapkan pujian manusia. Dia bersedekah mengharapkan pujian Allah, tapi dasarnya juga ingin mengharapkan pujian manusia. Bagaimana hukumnya? Sama dengan sebelumnya. Hancur, tidak ada manfaatnya. Kata Allah, "Ana aghna syuraka 'ani syirk. Man asyraka ma'i ghairi taraktuhu wa syirka." Saya adalah orang yang paling tidak butuh terhadap sekutu. Siapa yang menyekutukanku dengan siapapun juga, saya tinggalkan dengan dia dan sekutunya. Ini maknanya umum. Tapi ketentuannya ini dalam asal niat. Memang saat mau beribadah ada keinginan untuk dipuji dan bercampur dengan keinginan mengharapkan pujian Allah pula. Ini gugur. Iya. Sebab apa? Dia ketika ada dalam asal ibadah, dia akan menghancurkan ibadah itu walaupun bercampur dengan keinginan mengharapkan pujian Allah Subhanahu wa taala. Hukum keempat.
Dia beribadah asalnya mengharapkan pujian Allah. Ini ibadah. Tapi di tengah ibadahnya muncul bisikan riya. Gimana hukumnya? Satu, kalau dia lawan, konsentrasi, fokus, hanya mengharapkan wajah Allah, tidak ingin mengharapkan pujian manusia, walaupun terus masuk, dia lawan, sampai selesai ibadah. Maka ini, bagus ibadahnya, terjaga, bahkan dapat pahala mujahadah, menghadapi riya. Wallahu a'lam. Hukum kedua, kalau dia tidak berhasil lawan, dia tidak berhasil lawan, jadi asal ibadahnya mengharapkan wajah Allah, tidak ada riya, hanya di tengah ibadah ada keinginan riya dan dia tidak berhasil melawannya, ikut ini, muncul keinginan mendapatkan pujian manusia, gimana hukum ibadahnya? Terbagi dua. Satu, kalau ibadahnya bersambung, yang pertama dan yang kedua, seperti sholat, rakaat pertama, rakaat kedua, awalnya karena Allah, wajah Allah, akhirat. Di rakaat ketiga muncul riya, misalnya dia pegawai, kepala dinasnya, sholat di sampingnya, dia lagi mengharapkan pendekatan sama kepala dinas, dan kepala dinas tahu betul, dia tahu kepala dinasnya suka orang-orang yang sholat, muncul, mudah-mudahan dipuji, muncul ini keinginan dipuji. Dia tidak berhasil lawan. Ada keinginan itu. Gimana hukum sholatnya? Yang benar di sini, sholatnya tetap sah. Tetapi dia berdosa dengan adanya kotoran riya ini. Sah tetap sholatnya. Sebab apa? Pangkalnya adalah ikhlas. Karena itu, pembahasan pangkal itu sangat penting. Awal ibadah, dasarnya apa? Itu harus mantapkan betul itu. Ikhlas, jangan campuri apapun juga. Selanjutnya, siap menghadapi ajakan riya di tengahnya. Hukum yang kedua, kalau ibadah yang satu dan ibadah yang kedua itu terpisah, misalnya menuntut ilmu di bulan-bulan pertama, semangat dai di bulan-bulan pertama, ikhlas, tapi selanjutnya mulai ada riya, dia tidak biasa, maka apa? Yang bulan pertama diterima, yang sudah tercampuri riya ditolak. Donatur bulan pertama baik, bulan ketiga keempat sudah tercampur, ingin dipuji. Yang tercampur ingin dipuji, tidak ada lagi pahalanya di sisi Allah. Yang selamat ini yang ada pahalanya. Jelas ini ya? Baik. Yang terakhir tentang riya. Ada orang yang sudah beramal dan amalannya dipuji oleh orang-orang baik, oleh kaum muslimin. Dipuji amalannya. Kemudian pujian itu sampai kepada dia dan dia merasa senang. Di mana amalannya? Selesai beramal. Amalan baik tentunya mendapatkan pujian orang-orang baik. Kaum muslimin memujinya. Dan dia senang. Suka pujian. Kalau suka ya ingin. Gimana hukum amalannya? Amalannya tetap terjaga. Pujian ini adalah bushral mu'min. Nabi pernah ditanya semisal dengan ini. Maka Nabi menjawab, tilka ajilah. Bushral mu'min itu adalah kabar gembira yang segera diberi kepada orang-orang yang beriman. Itu tanda bahwa kita berada dalam kebaikan. Itu mirip dengan sebelum turunnya hujan, sudah muncul apa? Sudah awan mendung. Maka petani melihatnya. Alhamdulillah. Sudah senang duluan ya? Dengan melihat awan. Ini sama mirip. Jadi itu dorongan. Yang jadi masalah adalah amalan selanjutnya. Yang sama dengan amalan itu. Baru lagi memulai. Itu jadi masalah.
Sebab dia sudah rasakan orang memuji. Iya. Bagaimana memulai pertama ini? Memulai amalan ini. Ini yang berat. Kalau antum cermati ini, mulai terbuka bahwa ikhlas adalah amalan paling berat. Ingin menjadi orang yang lebih ikhlas, harus lewati. Mau lebih hebat, harus lewati. Bagaimana menepisi? Betul-betul menghilangkan keinginan untuk dipuji sama manusia di awal amalan kita, padahal kita sudah melihatnya. Ini lebih berat. Lebih berat. Al-ikhwah rahimahumullah. Jelas ya? Selesai uraian tentang riya. Jadi hukumnya macam-macam ya. Sekarang, beramal menginginkan dunia. Dunia jamaah, harta benda, ini fitnah khusus untuk umat Islam. Likulli ummatin fitnah. Wa fitnatu ummatil mal, kata Nabi. Setiap umat itu ada fitnahnya. Dan fitnahnya umatku adalah harta benda. Itu fitnah umat. Banyaknya orang gugur karena harta benda, kedudukan dan semacam itu. Mengerikan. Fitnah khusus untuk umat ini. Harta benda. Makanya itu yang Nabi contohkan. Dalam contoh, pemangkana hijratuhu lidun, lidun dia. Kemudian wanita, itu riya. Berhubungan dengan riya. Dan wanita yang disebut, sebab ma tarattu ba'di fitnatan adarra 'ala rijal min fitnatin nisa. Saya kata Nabi tidak tinggalkan fitnah yang lebih membahayakan bagi kaum lelaki yang mengalahkan fitnah wanita. Karena itu laki-laki waspadai niat kita sehubungan dengan pandangan wanita. Dan wanita, sadari dirimu bahwa kalian bisa menjadi fitnah. Karena itu jadilah sebab-sebab supaya tidak menjadi fitnah. Al-ikhwah rahimahumullah. Sekarang dunia. Orang beramal karena ingin dunia. Allah berfirman, "Man kana yuridu dunya wa zinataha, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-naar, wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun." Siapapun yang menginginkan, man kana yuridu, yuridu. Lafaz niat ya? Yuridu, ini niatnya. Siapapun yang menginginkan dunia beserta perhiasannya dengan amalannya, maka kata Allah, kami akan beri sesuai dengan amalannya. Dunia yang diinginkan dengan amalannya, kami beri. Dan mereka tidak akan dirugikan di dunia. Tetapi ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-naar, kata Allah, mereka lah orang-orang yang tidak mendapatkan bahagian di akhirat kecuali hanya api neraka. Wa habita ma sana'u fiha, terhapus semua amalannya di muka bumi. Ditambah yang ketiga, wa batilum ma kanu ya'malun, apa yang mereka amalkan berubah menjadi kebatilan semata. Ini karena menginginkan dunia. Uraiannya, ada orang yang beramal murni dunia. Hidupnya semata dunia, dunia. Ini kondisi niat orang-orang kafir. Ini orang kafir seperti ini. Tidak ada yang terbesar dalam hidupnya kecuali dunia. Persis juga keadaannya orang-orang munafikin. Kalau berbicara tentang dunia, luar biasa. Akan mengagumkan kamu. Iya, seperti ini keadaan orang kafir. Sebaik-baik orang kafir dalam semua amalannya, semuanya dimaksudkan oleh untuk dunia. Bahkan itu apa? Sudah menjadi teori dagang dan kesuksesannya. Mau perusahaan kita semakin maju, banyak bersedekah. Untuk apa? Semakin maju. Untuk dunianya semakin bertambah. Pokoknya dunia yang menjadi pusat. Itu puncak kehidupan mereka. Yang seperti ini persis dimaksudkan dalam ayat Quran. Yang kedua, untuk amalan tertentu, murni diharapkan dunia, tidak ada akhirat. Yang seperti ini batal amalannya. Sebab tidak ada untuk akhirat. Yang ketiga, bercampur. Dia ingin haji, tapi ingin dagang juga. Haji untuk akhirat. Tapi ada keinginan juga untuk apa? Dagang. Iya. Yeah. Dia ingin berceramah, tapi ingin dapat amplop juga. Dia menjadi guru. Iya, yeah, guru mengaji, guru sekolah. Yeah, itu kan kebaikan semua. Tapi dia ingin gaji juga. Dia ingin berjihad, tapi ada keinginan untuk mendapatkan ghanimah juga. Gimana hukumnya ini? Bercampur dalam asalnya. Kalau riya dalam asal apa? Hancur
amalan. Kalau ini tidak. Selama dunia itu, perkara dunia itu memang dibenarkan dalam agama. Bukan perkara yang haram. Haji ingin berdagang? Boleh. Tidak dilarang. Ghanimah untuk orang yang berjihad? Boleh. Jadi kalau diharapkan itu boleh? Boleh. Orang ceramah, guru, mengaji dan semacam itu. Kemudian dapat? Dapat gaji, dapat ini. Boleh? Halal pemberian itu? Halal tidak? Halal. Ketika dia inginkan boleh? Boleh. Amalannya tetap hanya berhubungan dengan berapa pahala dia. Niat ini bisa mempengaruhi. Karena itu yang terbaik adalah fokuskan untuk akhir. Kalau ada keinginan itu tidak mengapa, tetapi tepis, murnikan hanya untuk apa yang ada di tingkat akhirat. Kalaupun kita dapat, maka tetap jangan sampai niat kita terganggu. Pahamkan betul diri kita bahwa dunia yang kita dapatkan karena amalan-amalan baik itu bukan merupakan ukuran dari nilai amalan kita. Kalau kita ukur nilai amalan kita dengan dunia, oh saya mengajar saya gajinya sekian, boleh? Boleh, menginginkan itu boleh. Tapi hati-hati, kita ukur dengan itu. Saya ini harusnya nilai saya menjadi guru ini luar biasa. Guru itu tidak bisa dinilai. Harusnya tambah ini. Ini berarti apa ini? Dia ukur, dia nilai amalannya melalui dunia. Ini hanya sekedar membantu kamu untuk meraih kemuliaan besar melalui amalan. Amalan kita jamaah tetap ukur hanya apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab amalan untuk akhirat, amalan kebaikan itu tidak bisa dinilai oleh dunia beserta segala isinya. Rakaatul fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Ini rakaat sunnatnya. Dua rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia beserta segala isinya. Sudah ya, selesai hukumnya. Kalau uraian selanjutnya sudah sama sudah. Itu yang pokok. Jadi dunia mempengaruhi, tetapi lebih mengerikan adalah riya. Baik, cukup ini. Wah. Bagaimana hukumnya dia seorang pembunuh seseorang lain dengan tidak adanya niat, misalnya menabrak seseorang lalu meninggal, yang di dalamnya tidak ada unsur kesengajaan, apakah dia berdosa? Dia tidak berdosa. Sebab tidak ada niat untuk membunuh. Tetapi hukum Islam, dia membayar dia. Dia membayar denda. Kalau di Indonesia bayar apa? Tuntutan. Ini dalam membunuh ini niatnya beda-beda ya. Ada orang membunuh justru masuk surga. Justru tidak bersalah. Ini hadis yang kita baca tadi. Siapa yang membunuh? Membunuh dan membunuh sama-sama masuk neraka. Ada hadis yang membunuh dan dibunuh sama-sama masuk surga. Ini kebalikannya. Syiah berperang di jalan Allah, dibunuh oleh si B sebagai musuh, maka Syiah syahid masuk surga. Si B kemudian si pembunuh ini tobat, kemudian berperang lagi di jalan Allah dan mati juga, wafat juga. Sehingga apa? Yang membunuh dan dibunuh sama-sama masuk surga. Ini kondisinya. Kemudian kondisi yang ketiga yang disebutkan oleh hadis Nabi SAW. Ada sahabat datang kepada Nabi. Seorang sahabat datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, ada orang memaksa, meminta harta kepada saya. Kasih hartamu. Bagaimana ya Rasulullah? Saya kasih. Kata Nabi, jangan kamu kasih. Terus bagaimana kalau dia memaksa? Bertahan. Kalau dia mau membunuh saya, lawan. Terus, kalau saya mati, kamu syahid. Kalau saya mati, kamu syahid. Sebab mati membela hartanya yang merupakan kehormatannya. Kamu syahid. Terus kalau dia yang mati, dia masuk neraka. Kata Nabi, dia masuk neraka.
Berbeda niatnya. Sebab dia sampai membunuh orang itu untuk menjaga dirinya, menjaga hartanya. Bukan semata karena ingin membunuh orang itu. Niat yang membedakannya. Jelas ini? Baik. Mohon dijelaskan tentang tata cara doa ketika sujud dalam sholat. Apakah boleh dengan bahasa Indonesia, Jawa? Harus dengan bahasa Arab? Yang saya pahami dengan bahasa Arab. Kegiatan dalam sholat itu dengan sesuatu yang sudah ada dari Nabi SAW. Termasuk doa-doanya. Harus dengan bahasa Arab. Bedanya sabil dengan sirat. Sabil jalan, sirat juga jalan. Iya. Yeah. Kalau dalam Al-Quran, kata sirat untuk Islam hanya diperuntukkan untuk satu, sirat al-mustaqim. Tapi kata sabil, ada sabil yang bermakna satu jalan Islam, ada juga sabil yang bermakna jalan-jalan yang banyak, subul. Tapi semuanya berada dalam lingkup jalan yang lurus itu. Bedanya niat dengan azam. Azam itu niat, bahagian dari ini niat. Azam itu tekad. Iya. Tekad. Itu lebih dari ham. Iya. Azam itu tekad yang sudah melewati proses lama. Iya. Dia ingin membuka sebuah usaha. Dia susun sudah rencananya, dia pelajari jenis usaha itu. Itu azamnya sangat hebat sudah. Iya. Yeah. Itu azam namanya, ya. Yeah. Jadi dia masuk dalam niat sudah. Allahu a'lam. Tolong jelaskan tentang niat dari seorang yang ingin sholat dengan berjamaah di masjid. Akan tetapi ketika dia sampai di masjid, tidak dia temu orang yang sholat berjamaah. Tidak ada orang. Iya, yeah, berarti terlambat. Padahal ia ketahui bahwa di masjid itu biasanya ditegakkan sholat jamaah. Oh, berarti tidak ada orang-orangnya memang. Masjidnya mati ini. Akan tetapi, pada waktu itu, ternyata tidak ada. Apakah niatnya termasuk? Termasuk orang-orang yang sholat berjamaah? Iya. Dia sholat sendiri di masjid. Dan dia dapat pahala jamaah. Sebab niat? Niatnya. Iya, terakhir, terakhir. Salam. Apakah niat kita adalah sesuatu yang telah digariskan oleh Allah? Tidak ada satupun kecuali telah ditetapkan oleh Allah. Niat pun telah ditetapkan oleh Allah. Hanya kita tidak tahu apa. Tetapi wajib kita yakini telah ditakdirkan oleh Allah. Karena itu beramal dan meminta kepada Allah. Supaya niat kita menjadi niat yang terbaik. Yeah. Supaya jadinya nanti apa? Kita dapat dua hasil. Yang pertama, kalau kita terjatuh ke dalam niat yang salah. Ya, kalau kita terjatuh ke dalam salah, maka ini takdir Allah. Perbaiki lagi. Dan kalau kita berhasil dalam niat yang hebat, kita akan bersyukur. Allah yang takdirkan. Kita tidak akan takabur. Kiat-kiat apa supaya ibadah bisa ikhlas? Pertama, pelajari ibadah itu. Iya, kan sudah tahu ikhlas, niat. Iya, yeah. Harus pelajari ibadah itu, perhebat ilmu dalam ibadah itu, supaya niat dalam makna iman, iya, yeah, niat dalam makna yang pertama dan ketiga itu kokoh. Semakin hebat ilmu kita tentang ibadah itu, semakin luar biasa niat kita. Selanjutnya, semakin kenali Allah. Ini niat mengharapkan wajah Allah, ridha Allah. Melalui apa mengenal Allah? Melalui ayat-ayatnya. Apakah ayat-ayat Quran, ayat-ayat Tauniyah, yang semuanya mengarah kepada tiga pengenalan utama. Mengenal Allah melalui ayat-ayatnya, ada yang mengarah semakin mencintainya, ada yang akan mengarah semakin mengharap kepadanya, nanti ada yang akan mengarah semakin takut dan membesarkannya. Yang setiap kita baca suratul Fatihah, kita dituntun ke situ. Alhamdulillah Rabbil Alamin, cinta. Ar-Rahmanirrahim, harapan. Maliki Yaumiddin, takut. Sini. Ini pelajari terus. Pelajari terus. Terus bagaimana ikhlas lagi? Ikhlas. Iya. Yeah.
harus hilangkan diri kita, selamatkan diri kita dari penghalang-penghalangnya. Apa penghalangnya? Beramal tanpa pikiran, kebiasaan, beramal tanpa ilmu. Tidak akan bisa ikhlas. Iya. Apalagi memalingkan ibadah kepada selain Allah. Iya. Ini kalau mau ikhlas, selamatkan diri dari semua ibadah kepada selain Allah. Selamatkan diri dari riya. Selamatkan diri dari menginginkan dunia. Bagaimana menghadapi riya? Riya berhubungan dengan pujian. Untuk menghadapinya dengan ilmu. Iya. Dengan ilmu. Ilmu keyakinan bahwa pujian Allah semata yang akan memberi manfaat, sebagaimana celaan Allah semata yang akan mendatangkan celaka. Adapun makhluk, walaupun seluruhnya memuji, semua tokoh agama memuji kita, ustadz-ustadz memuji membesarkan kita, kalau Allah mencela, maka pasti celaka, sebab celaan Allah yang jadi. Sebaliknya, walaupun seluruh manusia mencela, seluruh tokoh menghardik kita, merendahkan kita, tapi kalau Allah memuji, pasti kita akan mulia. Ini ilmu. Siapa yang meyakini ilmu ini, maka akan tertanam untuk apa saya mengharapkan pujian yang tidak ada manfaatnya. Untuk apa mengharapkan pujian manusia yang tidak akan memberi manfaat. Adapun dunia, untuk selamat dari fitnah dunia dalam niat, maka pelajari akan hakikat dunia. Dunia sebagaimana namanya, dunia seperti namanya, dunia itu bahasa Arab, sesuatu yang terbatas, pendek, singkat, sesaat, rendah, itu dunia. Untuk menghancurkan dunia dalam niat kita, fokus dalam niat akhirat, perhebat ilmu tentang akhirat, kemuliaan akhirat, kehebatan akhirat. Itu beberapa ciri. Kemudian berdoa, perbanyak doa kepada Allah. Seberapa hebat usaha kita, tetap kita perlu pertolongan Allah. Bahkan itu kunci yang paling hebat keberhasilan ibadah kita. Karena itulah iyyaka na'budu yang merupakan keikhlasan harus digandengkan dengan wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Minta pertolongan kepada Allah. Bagaimana agar sholat bisa khusyuk? Khusyuk lahirnya kondisi hati yang betul-betul membesarkan, mengagungkan, memuliakan yang kita sembah di atas dasar ilmu. Itu khusyuk. Sehingga kalau ingin khusyuk harus ikhlas. Ingin khusyuk harus memahami apa yang kita baca, apa makna gerakan kita, cermati bacaan kita, itu khusyuk. Kalau kita ingin khusyuk, sementara kita tidak mau mempelajari sholat, apa makna bacaannya, tidak mau meresapi makna demi maknanya, itu tidak akan bisa khusyuk. Baik, al-ikhwah rahimakumullah. Cukup ya. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kita seluruhnya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala membantu kita untuk menjadi orang-orang yang ikhlas, terus menambah keikhlasan kita dan mewafatkan kita sebagai orang-orang yang ikhlas. Allahumma a'inna 'alal ikhlas warzuqna al-ikhlas waj'alna minal mukhlasin wa la taj'alna minal musyrikin innaka antas samii'ul 'aliim wa jawwadun kariim wa sallallahu 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.